Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel. Oke kawan-kawan, salam satu hobi buat teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Nah, dalam video kali ini saya akan mengupdate perkembangan bonsai kelapa yang kemarin sempat patah tunas ya teman-teman. Jadi yang ini teman-teman, yang di tengah ini, lihat ya. Ini adalah bahan bonsai kelapa yang kemarin sempat patah tunas ya teman-teman, yang saya juga pernah buatkan videonya, bisa klik link di atas atau bisa lihat gambar di samping ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini perkembangannya teman-teman. Update setelah patah tunas, kemarin juga ada yang nanya setelah proses itu perkembangannya bagaimana. Nah, ini saya buatkan videonya ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya, simak terus sampai selesai. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman perkembangannya. Sekarang sudah tumbuh kembali tunasnya teman-teman. Sebenarnya ini kemarin setelah patah tunas sekitar 1 minggu ya teman-teman, sudah mulai tumbuh setelah proses kemarin, tapi pertumbuhannya melengkung seperti ini, melengkung bawah. Nah, jadi saya tebas lagi untuk mendapatkan hasil yang seperti ini supaya lurus ya teman-teman. Dan ini juga masih saya bungkus menggunakan kain basah. Ini lagi program akar juga ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi ini yang kemarin sempat patah tunas ya teman-teman. Ini lagi saya infus karena ada akar baru. Di sini juga ada akar baru ya. Nggak kelihatan yang ini. Nah, jadi seperti ini perkembangannya ya teman-teman. Kurang lebih 1 minggu setelah mengalami patah tunas kemarin, sudah mulai tumbuh lagi tunasnya ya teman-teman. Namun pertumbuhannya melengkung seperti ini. Jadi saya tebas lagi untuk mendapatkan proses yang seperti ini, yang lurus. Nah, jadi seperti ini ya perkembangannya ya teman-teman. Nah, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya juga supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan yang suka sama videonya, tekan like-nya, dan jangan lupa share juga ke media sosial teman-teman supaya bermanfaat dan kita saling berbagi. Nah, jadi tidak usah panik atau khawatir jika mempunyai bahan yang patah tunas ya teman-teman, masih bisa diselamatkan. Ini buktinya sudah mulai tumbuh. Nah, ini juga saya rapikan ya teman-teman. Nah, untuk akarnya sudah mulai tumbuh lagi, ini saya infus jadi akar baru. Oke, mungkin sampai sini saja ya teman-teman video updatean terbaru dari bahan yang patah tunas kemarin. Jadi seperti ini hasilnya, sudah mulai tumbuh. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini akar baru ya teman-teman, kelihatan ya. Nah, jadi sudah mengalami pertumbuhan lagi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula yang mengalami patah tunas, bisa
melakukan cara yang seperti yang saya lakukan ya. Bisa lihat videonya atau saya tuliskan di deskripsi yang kemarin sudah saya buatkan video ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya teman-teman, pertumbuhannya sudah mulai tumbuh. Ini kita tinggal proses mengerdilkan daunnya lagi ya teman-teman. Sebenarnya ini agak terlambat, kemarin saya melakukan pruningnya jadi dia mulai agak tinggi, tapi tidak masalah, nanti bisa kita kerdilkan lagi. Contohnya seperti ini yang kemarin saya buatkan konten juga, ini sudah mau full pecah daun ya teman-teman. Dan yang ini yang saya juga pernah buatkan konten, ini yang saya pernis, hasilnya sudah seperti ini, hampir 6 bulanan nih teman-teman, daunnya sangat subur, bisa lihat, dan sangat kerdil ya teman-teman. Akarnya juga sudah mulai bagus. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja videonya ya. Saya akan update lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya juga ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan yang suka videonya tekan like dan share juga ya, supaya kita berbagi ke pemula-pemula yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, khususnya untuk pemula yang baru belajar membuat bonsai kelapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.